Okey, hari ini seluruh negara bersukan. Sempena Hari Sukan Negara, semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok daerah, bandar-bandar utama terlibat dalam aktiviti sukan. Untuk rumusan hari bersejarah ini, Shah Rizal yang berada di Dataran Merdeka ada butiran lanjut. Baik Shah, teruskan dengan laporan. Baiklah Hans, terima kasih Hans di studio untuk awal ini 7.45 malam ini. Seperti yang Hans katakan, sebenarnya memang hari ini seluruh Malaysia bersukan. Dan apa yang boleh saya katakan di sini, mungkin telah berakhirnya sambutan itu. Tetapi di beberapa tempat lain akan berakhirnya sambutan Hari Sukan Negara pada pukul 12.30 malam. Pada apabila ia telah dimulakan pada pukul 12.30 malam tadi, pada 12.01 minit apabila acara countdown itu diadakan di Pulau Pinang dan telah dimulakan dengan acara berbasikal bermula daripada 12.01 malam sehinggalah kepada sambutan yang sampai ke seluruh negara dan juga di Kuala Lumpur dan juga di Stadium Putra yang akan berakhir pada pukul 12.30 malam ini. Begitulah kemeriahannya di seluruh negara. Baiklah Hans, apapun yang boleh dikatakan hari ini adalah Hari Sukan yang buat julung kalinya dianjurkan secara besar-besaran hari ini, menyaksikan hampir 4 juta rakyat Malaysia menyertai Hari Sukan Negara. Dan ia pastinya melepasi angka 3 juta yang disasarkan oleh Kementerian Belia Sukan sebelum ini. Dan untuk rekod lebih 17,000 aktiviti berlangsung sepanjang hari ini menerusi aktiviti ikonik dan bukan ikonik yang dianjurkan sehingga ke peringkat daerah dan juga kampung. Hasil ilham Menteri Belia dan Sukan Karim Jamaluddin, Hari Sukan Negara adalah langkah pertama menjadikan Malaysia negara bersukan. Antara aktiviti menarik yang dianjurkan sejak awal pagi termasuklah pertandingan bola keranjang, wall climbing, back jump, futsal, bola sepak jalanan, memanah, sepak raga dan banyak lagi. Upacara perasmian berlangsung di Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Khairi Jamaluddin yang disaksikan ribuan peserta dan pelajar. Menurut Perdana Menteri, konsep Hari Sukan Negara bukanlah bermaksud bersukan pada Hari Sukan Negara sahaja tetapi perlu menjadi amalan. Kita nak supaya konsepnya bukan Hari Sukan Negara. Konsepnya hari-hari bersukan. Betul? Betul, tuan-tuan? Kalau tak dapat satu jam, dapat setengah jam pun tak apa. Kalau tak dapat setengah jam, kurang-kurangnya kalau tak buat exercise, buat stretching pun tak apa. Buat stretching pun tak apa. Sebab ada faedah. Tambah Najib, budaya bersukan akan melahirkan masyarakat yang lebih sihat dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang kesihatan. Sementara itu, Khairi berpuas hati dengan sambutan penganjuran kali pertama Hari Sukan Negara. Saya yakin kita akan mencapai sasaran, melepasi sasaran 3 juta. Atas kertas kita kita ada dalam 4 juta penyertaan. Itu tak termasuk di sekolah-sekolah lagi, di mana di sebanyak kebanyakan daripada sebahagian besar daripada sekolah-sekolah menganjurkan aktiviti sukan juga pada hari ini. Beliau berharap menjelang tahun depan lebih ramai pelajar tampil dan yakin dengan penganjuran Hari Sukan Negara. Usaha kementerian untuk meningkatkan penyertaan rakyat akan diteruskan dengan jelajah Fit Malaysia di Selangor sebelum memulakan pusingan kedua Fit Malaysia ke seluruh negara. Kemeriahan Hari Sukan Negara dirasai di seluruh negara. Beginilah suasananya di Perak. 7,000 anak muda bersama barisan kepimpinan negeri menyertai pelbagai acara di Kompleks Belia dan Sukan di Ipoh. Ini kena menghadiri acara-acara seperti ini, ya, kerana ini berfaedah. Di Pahang, Padang MPK1 menjadi tumpuan 5,000 warga Kuantan. Macam-macam aktiviti diadakan, dari kayuhan basikal sampailah ke pertandingan Mr. Gym One Malaysia. Ini pula di Kelantan. Sambutan luar jangka warga Cik Siti Wan Kembang terhadap Hari Sukan Negara yang berlangsung serentak di setiap pelosok daerah. Untuk hari ini kan Hari Sukan Negara kan, seluruh Malaysia kan. Dalam banyak-banyak sukan ini, sukan apa yang adik minat? Frisbee. Merentasi Laut Cina Selatan, luar biasa kemeriahan HSN di Bumi Kenyalang. 20,000 penduduk Sarawak memenuhi setiap acara yang dianjurkan di bandar-bandar utama. I'm so proud of you.
Dan ini pula suasana di Stadium Negeri Batu Kawan. The Bank Bridge Challenge, CrossFit Challenge, Strongman Challenge, Zumba dan juga kayak maraton antara pengisian Hari Sukan Negara buat warga Pulau Pinang. Saya bersyukur, alhamdulillah hari ini cuaca pun cantik, jerubu tak ada semua. Harap dah boleh habis. Ya, 30 km.